Solusi sehat, keluarga Anda. www.klinikwinarto.com. Sembuhkan kanker dan tumor dengan bijaksana, tanpa operasi, tanpa rasa sakit. Herbal alami tanpa efek samping. Murah, aman, sembuh. Info dan konsultasi hubungi HP atau WA 081-2289-3709. Setelah sampai pada stadium 4, di mana pada stadium itu pengobatan menjadi lebih sulit. Periksa secara mandiri langsung tidak bisa, tapi seperti batuk yang lebih dari 2 minggu itu sudah harus diperiksakan ke dokter, apalagi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu lebih baik dilakukan foto daripada paru-parunya apakah infeksi atau non-infeksi. Yang berarti itu non-infeksi, misalnya ada tumbuhan di dalam parunya yang sangat mungkin suatu kanker paru. Itu dari mana? Paling gampang sekarang dari luar, yaitu polusi jalan raya. Polusi jalan raya itu yang paling akhir-akhir ini disorot sebagai salah satu penyebab kanker paru misalnya. Kemudian polusi rokok, ruang rokok. Kemudian polusi makanan yang berpengawet, ya, mempunyai pewarna buatan, pengawet buatan, dan penyedap buatan, dan juga pembungkus yang mengandung PVC, misalnya, pokoknya 4P ya, pewarna, penyedap, terus pembungkus, itu harus diwaspadai, pembungkus yang... Kementerian Kesehatan melalui Gerakan Masyarakat Sehat telah mengingatkan pentingnya gaya hidup sehat untuk menghindari radikal bebas dan mencegah kanker.